Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kita kebaikan sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bertatap muka dan kita masih dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diberikan kepada Allah kepada kita semuanya selalu dijaga, yaitu Islam, iman dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda yang agung dan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa Nabawi TV yang budiman. Di malam yang indah ini kita masih bertatap muka bersama di acara yang sangat spesial. Bersama orang-orang yang spesial dan dihadiri orang-orang spesial. Alhamdulillah kita saat ini memasuki awal tahun 1443 Hijriah. Semoga kita senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan melakukan hal-hal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dipanjangkan usia kita dengan segala ketaatan. Acara malam hari ini bertemakan Rotib Akbar dan doa awal tahun untuk keselamatan umat dan bangsa. Nabawi TV menyelenggarakan acara ini sebagai sarana ajakan untuk bangkit bersama di awal tahun 1443 Hijriah. Bersama kita akan hadir tokoh-tokoh yang sangat familiar, yaitu diantaranya Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi dari Pasuruan, Jawa Timur, Al-Habib Zain bin Umar bin Sumit, Kyai Haji Ali Mashhuri, Al-Habib Ghais bin Abdurrahman As-Saggaf, dan Sayyidil Habib Ad-Da'i ilallah biqawlih wa fi'li wa halih, Habibana Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang diwakili oleh Al-Habib Muhdar bin Ali Al-Aidrus dan akan diterjemahkan oleh Al-Habib Mujtaba bin Syahab. Baik, untuk pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada, Anda bisa mengakses siaran ini semuanya di Nabawi TV ini, di Facebook, di Instagram, YouTube, dan siaran televisi Nabawi TV di NIN Media Channel 25. Dan bagi Anda yang ingin ikut dalam Zoom meeting ini, Anda juga bisa mengakses alamat yang di bawah ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai acara pertama di sesi yang kedua ini dengan pembacaan Rotib Al-Haddad dan doa awal tahun yang akan dipimpin oleh guru kita bersama yang mulia Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi dari Pasuruan, Jawa Timur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Fa'alaihi faliyattafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، خصوصا إلى راح صاحب الراتب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذه الساعة
أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وألومنا في ألومهم على هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر دبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر دبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر دبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله
ilaha illallah la 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 ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitil mutahharin wa ashabil muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى رأسينا حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإلى رسلنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفع بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتحة إلى رأسينا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا البعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم
بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفياء أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها. أن يغير لدرجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. الفاتحة إلى رأسنا صاحب الراتب كتب الإنشاد وغوص العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفرعهم. أن الله يرضي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين. وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا.
Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdal ma jaza nabiyyan an ummatihi. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatima. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatima. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatima. يا أمل الخائفين أمنا مما نخاف يا أمل الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمل الخائفين نجنا مما نخاف يا أمل الخائفين آمنا مما نخاف يا أمل الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمل الخائفين نجنا مما نخاف آمين يا الله يا رب الفاتحة. Selanjutnya mari kita bersama-sama membaca doa awal tahun. Kalau tadi kita sudah selesai baca doa akhir tahun, sekarang kita akan bersama-sama membaca awal tahun. Mari kita bersama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tamla'u khazainallahi nura. Salatan tamla'u khazainallahi nura. Wa takunu lana wa lil mu'minin. Wa takunu لنا وللمؤمنين فرجا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعول وهذا عام جديد قد أكبل أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعول وهذا عام جديد قد أكبل أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء
الأمارة بالسوء والاشتغال والاشتغال بما يقربني إليك زلفى بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم على آله وصحبه وسلم على آله وصحبه وسلم اللهم اللهم أنت الأبدي أنت الأبدي القديم الأول القديم الأول وعلى فضلك العظيم وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم وكريم جودك العميم المعول المعول وهذا عام جديد وهذا عام جديد قد أقبل قد أقبل أسألك العصمة فيه أسألك العصمة فيه من الشيطان من الشيطان وأوليائه وأوليائه والعون والعون على هذه النفس على هذه النفس الأمارة بالسوء الأمارة بالسوء والاشتغال والاشتغال بما يقربني إليك زلفى بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام 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 وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آله وصحبه وسلم الفاتحة الحمد لله الحمد لله رب العالمين kita sudah menyimak dengan indah dan mengikuti pembacaan ratib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan doa awal tahun. Semoga dengan apa yang kita panjatkan menjadi hal baik untuk keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita, serta keselamatan seluruh umat dan bangsa. Baik, untuk berikutnya kita akan dengarkan nasihat agama, motivasi untuk kita semuanya agar semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Agus Ali Mashhuri. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Bapak Kiai selalu sehat, selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah, kami semua pemirsa Nabawi TV sudah rindu dengan antum, dengan Bapak Kiai, rindu dengan nasihat-nasihatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keberkahan dari Bapak Kiai. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mittaki babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Adhar
wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadih an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih wa hijratu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratu dunya yusibu awim ra'atin yang kihuha wa hijratu ila mahjaru ilaih utapa benar. Yang saya muliakan dan taati para habib, mudah-mudahan senantiasa berkah dan sehat selalu. Sahabat saya lama Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsi, mudah-mudahan panjang umur, berkah selalu. Para pemirsa Nabawi TV di mana saja berada yang diberkahi Allah, alhamdulillah tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak perlu mukadimah panjang lebar. Karena malam ini bertepatan kajian rutin di masjid saya, dan nanti saya langsung ikut Unisma Malang sama Pak Presiden. Ada peringatan satu Muharram juga. Password malam ini, tolong dicatat, belajarlah ikhlas dalam beramal. Karena keikhlasan bagaikan mata air jernih yang menyuburkan. Hati yang ikhlas bagaikan tanah yang subur. Sekecil apapun benih kebaikan, mudah tumbuh dan berkembang. Hadis yang saya baca pada mukadimah tadi cukup pendek, tapi makna dan cakupannya sangat luas. Umpama dikaji 10 kali perjumpaan tidak akan habis makna dan satu cakupan hadis ini. Dikaji 10 kali perjumpaan semacam demikian, makna dan cakupannya belum mampu kita bahas secara tuntas. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Pandai-pandailah menata niat, karena bagusnya niat akan menentukan kualitas amal. Tolong dicatat ini. Banyak amal biasa menjadi bermakna karena dibungkus dengan niat yang tulus dan benar. Banyak kewajiban menjadi sia-sia karena tidak dibarengi dengan niat yang tulus dan benar. Pandai-pandailah menata niat, karena bagusnya niat akan menentukan kualitas amal. Seorang sufi kenamaan yang bernama Dhunnun Al-Misri pernah ditanya oleh salah satu pengikut setianya, "Syekh, apa dan bagaimana tandanya seseorang punya niat benar dalam beramal?" Sang walinya jawaban cukup cerdas. Tanda seseorang punya niat benar di dalam beramal, tidak malas, berjiwa optimis, bukan pesimis, bergerak maju, bukan bergerak mundur. Yang kedua, tanda seseorang punya niat benar di dalam beramal, bila menemukan rintangan, menemukan hambatan, senantiasa sabar, ulet, dan tahan banting. Yang ketiga, tanda seseorang punya niat benar dalam beramal, maaf, bergantungnya hanya kepada Allah, bukan bergantung kepada selain Allah. Jawab ini sangat luar biasa. Dalam kesempatan lain, sang sufi ditanya, "Sedangkan tanda seseorang punya niat di dalam beramal bagaimana, Syekh?" Jawabnya, "Tanda seseorang punya niat ikhlas dalam beramal, satu, pujian dan celaan manusia baginya sama saja." Terjemah basa pojok kampunge, dijokno wong mbek dilon wong padha.
Yang kedua, tanda seseorang punya niat ikhlas dalam beramal. Bila beramal, yang dipandang adalah wajah keriduan Allah, bukan pujian sesama manusia. Yang ketiga, tanda seseorang punya niat benar ikhlas. Tanda seseorang punya niat ikhlas di dalam beramal, maaf. Bila melakukan amal, pahalanya ingin bertemu di akhirat nanti. Artinya, tidak terjebak kepada kepentingan sesaat. Tidak berorientasi pada hal-hal sifatnya jangka pendek. Tapi bila beramal, pahalanya ingin bertemu di akhirat nanti. Semoga keluarga besar Nabawi TV senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Belajarlah ikhlas dalam beramal. Karena keikhlasan bagaikan mata air jernih yang menyuburkan. Orang yang berhati ikhlas bagaikan tanah yang subur. Sekecil apapun benih kebaikan mudah tumbuh dan berkembang. Orang yang berhati ikhlas mudah tergerak mendekati nilai-nilai kebajikan. Sebaliknya orang yang berhati ikhlas akan terasa sakit hatinya bila kena goresan-goresan pisau kemaksiatan. Ketahuilah bahwa ikhlas itu terletak di hati, bukan di kaki. Sesungguhnya kepada hati manusia, hati manusialah pandangan Allah tertuju. Saya ulangi. Sesungguhnya kepada hati manusialah pandangan Allah tertuju. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi dia Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini cukup pendek, tapi makna dan cakupannya sangat luas, mengandung beberapa pelajaran berharga. Pelajaran dari hadis ini dapat diambil setiap muslim untuk berusaha membersihkan hatinya dan berusaha memperbaikinya. Wajib bagi setiap muslim untuk membersihkan hatinya dan berusaha memperbaikinya. Ketahuilah bahwa memperbaiki hati adalah perahu keselamatan saat bertemu dengan Yang Maha Mengetahui segala yang tersembunyi. Hal ini bisa kita ketemukan pada surat As-Su'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan di hari itu, didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Bisa didengar? Bisa didengar? Setiap muslim pasti ingin memperoleh keberkahan. Setiap muslim pasti ingin memperoleh keberkahan. Seluruh peserta kajian TV Nabawi ini senantiasa diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisa dilanjut? Silakan dilanjut Pak Kiai. Sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, berkah berarti annama wa ziyadah. Yakni tumbuh dan bertambah. Berkah adalah kebaikan yang bersumber dari Allah yang ditetapkan terhadap sesuatu sebagaimana mestinya. Sehingga apa yang diperoleh dan dimiliki selalu berkembang dan bertambah besar manfaat kebaikannya.
ini khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maaf, keberkahan ini khusus diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahu al-'adzim. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Secara umum, keberkahan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman bisa kita bagi ke dalam tiga bentuk. Tinggal saja. Satu, keberkahan dalam keturunan. Berkah dalam keturunan, yakni dengan lahirnya generasi yang soleh, generasi yang kuat imannya, luas ilmunya, kokoh spiritual, mapan intelektual. Saya ulangi, berkah dalam keturunan, yakni dengan lahirnya generasi yang soleh, generasi yang kuat imannya, luas ilmunya, kokoh spiritual, dan mapan intelektual. Sebagaimana telah diabadikan oleh Al-Quran pada surat Hud ayat 73. Qalu atajadina min amrillah rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kamu. Wahai ahlul bait, sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Mudah-mudahan dalam ayat lain masih banyak lagi. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim warzukum minat thamarati la'allakum yashkurun. La'allahum yashkurun. Sadaqallahul adzim. Dua, berkah dalam makanan. Nah, ini penting diketahui, berkah dalam makanan. Makanan yang halal dan thayyib merupakan suatu keberkahan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keberkahan dari langit dan bumi sebagaimana yang disebutkan pada surat Al-A'raf ayat 96 adalah rezeki yang diberikan Allah. Di antara rezeki itu adalah makanan. Hal ini bisa kita ketemukan pada surat Al-Ma'idah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Sadaqallahul adzim. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berikan yang dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Tiga, berkah dalam waktu. Terakhir ini, umur manusia bukan miliknya. Umur yang digunakan hidup bersama Allah itulah umur manusia yang sebenarnya. Waktu yang cukup dan tersedia dan dimanfaatkan untuk kebaikan merupakan suatu keberkahan yang menghindarkannya dari kerugian. Di antara sebagian tanda orang yang beriman sehat dan benar, sangat cerdas dalam menghormati dan membagi waktu. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Waktu menjadi bermakna bila didasari dengan iman yang kokoh, ditindaklanjuti dengan aneka kesalehan, diberinda dan dikembangkan dengan nasihat menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Saya ulangi, waktu menjadi bermakna jika dilandasi iman yang kokoh,
seluruh peserta kajian An-Nabawi TV ini saya doakan imannya kokoh. Ditindaklanjuti dengan aneka kesalehan. Salah satu bentuk kesalehan ya ngaji seperti begini. Diperindah dan dikembangkan dengan nasihat, menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Semoga kajian yang singkat di malam berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah. Seluruh peserta kajian di malam yang penuh berkah ini dijadikan oleh Allah istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan. Kokoh spiritual, mapan intelektual. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Penyampaian yang begitu luas dan sangat indah sekali, yang berisi dengan ilmu. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Agus Ali Masyhuri atas nasihat dan motivasinya agar kita semuanya melangkah di tahun baru ini menjadi semangat beribadah dan semangat untuk menuntut ilmu. Terima kasih banyak. Semoga Bapak Kiai panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Nabawi TV, karena sudah masuk waktu Isya, mari kita dengarkan kumandang azan Isya dengan khusyuk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita taufik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan acara yang akan berlangsung sambil kita menunggu guru kita Al-Habib Ghais bin Abdurrahman As-Saggaf. Mari kita dengarkan qasidah yang akan dilantunkan oleh Fadilatul Habib Ahmad Idrus Al-Habsyi dari Pasuruan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Mari kita bersama-sama membaca qasidah, yang mana qasidah ini dikarang oleh Sayyidina Al-Habib Qutbil Malik Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Semoga kita mendapat berkahnya, mendapatkan manfaatnya daripada beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عليه. أشرك البدر علينا أشرك البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام في العراقين والشام. ربي فاجعل مجتمعنا ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطايا كالجسام من عطايا كالجسام. واكرم الأرواح منا بنكا خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من
من عطايا كالجسام من عطايا كالجسام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم فيا رب شرفني برؤية سيدي يا رب فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجل صدى القلب الكثير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي نكاؤه هو النور والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 سألت الله بارينا الله يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار رب فاجعلنا من الأخيار بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار رب فاجعلنا من الأخيار Yeah.
الأدوار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Baik, kita lanjutkan acara kita selanjutnya, yakni nasihat yang akan disampaikan oleh ad-da'i ilallah al-habib Ghais bin Abdurrahman as-Saggaf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaif halukum ya? Alhamdulillah, alhamdulillah bikhair. Semoga semoga habibana selalu sehat afiat dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikum ya habibana. Barakallahu. Masyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah kami menanti betul nasihat antum, masyaallah, yang akan memotivasi kami semuanya dan seluruh penonton Nabawi insyaallah agar semakin taat kepada Allah taala. Baik. Insyaallah akan kami dengarkan dengan baik. Insyaallah kami akan berniat untuk mengamalkannya, dan pemirsa agar juga agar niat untuk mengamalkannya insyaallah mendapatkan keberkahan. Kepada Al-Habib Ghais bin Abdurrahman As-Saggaf fa alaihi falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan, kami hormati dan kami junjung tinggi keberadaannya para habaib wabil khusus Al-Habib Umar bin Hafiz, wabil khusus Al-Habib Zain bin Smith, wabil khusus Sayyidun Al-Habib Ahmad Idrus Al-Habshi, yang Masya Allah barusan kita disegarkan oleh qasidah dan suara munajat beliau. Kemudian Kiai Haji Agus Ali Mashhuri, Al-Habib Jamal bin Toha Ba'agil, Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab, dan juga Al-Habib Husin Al-Kaf, serta guru kami Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, dan para sadah habaib serta ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyah ولم أتى القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار ربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت يا رب ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضاة الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Memperingati hari besar Islam di era modern seperti saat ini semakin menjadi kewajiban bagi umat muslim tanpa terkecuali. Artinya, peringatan tersebut apabila dilakukan sesuai dengan rambu syariat, maka menjadikan pahala dan keberkahan bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Di era digital di mana kebaikan bersaing dengan keburukan, kesolehan berlomba dengan kemaksiatan, maka mengingatkan umat manusia kepada hari-hari Allah dan syiar-syiar Allah merupakan sebuah kewajiban anak zaman. Bulan Muharram
merupakan bulan yang disucikan oleh Allah. Barang siapa menyucikannya, menghormatinya, memuliakannya, berarti dia sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam kebaikan. Dan barang siapa mengotorinya, menghinakannya dengan perbuatan dosa dan maksiat, maka lekaslah bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, "Idza fataha lakal wijha min at-ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla 'amaluk. Fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arraf ilayka. Alam ta'lam anna at-ta'arufa huwa muridu 'alayka wal a'mal anta muhdiha ilayhi. Fa ayna ma tahdi mimma huwa muridu 'alayka?" Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan bagimu satu jalan untuk mengenalnya, maka jangan kau pedulikan amalanmu yang masih sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membukakan jalan tersebut kepadamu melainkan untuk mendekatkan dirimu mengenal kepadanya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa perkenalan tersebut adalah keinginan dari Allah padamu, sementara amalanmu yang sedikit itu adalah bawaanmu padanya? Maka apa ada artinya bawaanmu yang sedikit dibandingkan keinginan Allah padamu? Bulan Muharram ini adalah salah satu pintu terbesar yang dibukakan bagi orang-orang yang ingin bermakrifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya bulan Muharram ini sampai Nabi sallallahu alaihi wa ali washabbi wasallam menyebutnya sebagai Syahrullah. Kaidahnya apabila segala sesuatu dinisbatkan kepada Allah, maka akan bertambah kemuliaannya. Lafaz Muharram ini bukan bermakna yang dilarang atau yang diharamkan, namun bermakna yang dimuliakan dan disucikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalu salati ba'da al-fariidah salatul lail." Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yakni bulan Muharram. Dan seutama-utama salat sesudah salat fardu ialah salat malam. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaib menyebutkan bahwa manusia memang telah lama mengenal hari dan bulan dalam satu tahun. Bagi bangsa Arab sendiri, dalam satu tahun mereka menghitung sesuai dengan perputaran bulan. Mereka menggunakannya semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinina wal hisab." Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Sementara bangsa Persia dan Romawi menghitung satu tahun dengan perputaran matahari, itulah sebabnya kita kenal dengan istilah Qomariyah mengikuti bulan dan Syamsiyah mengikuti matahari. Dari jumlah hari ini pun kedua hitungan tahun ini berselisih 11 hari. Sebab pada tahun Syamsiyah terdapat 30 atau 31 hari pada setiap bulannya, kecuali bulan Februari, ada 28 hari dan 29 hari di tahun Kabisat. Sehingga pada setiap tahunnya berjumlah 365 hari dan 366 hari untuk tahun Kabisat. Sedangkan tahun Qomariyah terdapat 29 atau 30 hari pada setiap bulannya, sehingga pada setiap tahunnya berjumlah 354 hari. Nah, umat Islam sendiri mengikuti tahun Hijriyah yang mana adalah nama lain dari tahun Qomariyah. Dan menetapkan 12 bulan pada setiap tahunnya ini adalah putusannya Allah. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqa samawati wal ardha minha arba'atun hurum. Jadi bilangan bulan ini di sisi Allah sudah ada 12. Makanya kemarin sedang rame aliran yang mengatakan dalam satu tahun ada 19 bulan, ya. Ini sudah keluar daripada ajaran agama Islam. Maka angka 12 ini pun harus kita muliakan sebagaimana Allah memuliakannya. Diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Al-Muntazam fi Tarikhil Muluk wal Umam, pada saat kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab dan kepengurusan negara telah tertata rapi, Sayyidina Umar pernah menerima sebuah dokumen yang bertuliskan Syaban. Sayyidina Umar berkata, "Ayu Syaban, yang dimaksud di sini Syaban yang mana? Yang lalu, yang akan datang atau yang sekarang?" Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat dan berkata kepada mereka, "Tetapkan tahun untuk masyarakat.
yang bisa mereka jadikan sebagai acuan. Ada yang mengusulkan agar menggunakan acuan penanggalan kalender bangsa Romawi. Tapi usulan ini dibantah karena penanggalan kalender Romawi sudah tua. Perhitungannya sudah dibuat sejak zaman Zulkarnain, zaman sebelum Masehi. Ada yang mengusulkan lagi agar mengacu kepada penanggalan kalender bangsa Persia. Usulan ini juga dibantah karena setiap kali rajanya naik tahta, raja tersebut akan meninggalkan sejarah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Akhirnya atas saran Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam, akhirnya mereka sepakat dengan melihat berapa lama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama mereka di Madinah. Oh, ternyata para sahabat mendapati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berada di kota Madinah selama 10 tahun. Maka dicatatlah penanggalan kalender Islam berdasarkan awal hijrah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berarti bahwa peristiwa itu, penetapan tahun tersebut, terjadi pada tahun ke-16 setelah hijrah. Akhir-akhir ini masyarakat memang sering menumpahkan air mata kesedihan, khususnya umat Islam, dengan wafatnya banyak sekali habaib dan ulama. Banyaknya habaib dan ulama yang wafat dengan tenggang waktu yang sangat sebentar ini membuat air mata yang belum kering kembali tumpah karena kesedihan ini kembali datang. Namun kita harus yakin semuanya bukan tanpa tujuan, sebab memang tidak akan ada zat yang kekal di alam semesta ini kecuali zat yang maha kekal, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ajal itu tiba, manusia tidak bisa menunda-nunda sedikit pun. Itu sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam ayat suci Al-Quran surat Yunus ayat ke-49. Kulla amliku li nafsi dharra wa la naf'a illa ma syaa Allah, li kulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kekuasaan untuk diriku akan sebuah kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kecuali kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap umat memiliki ajal. Apabila ajal mereka, manusia itu tiba, maka mereka tidak bisa memundurkannya sedikit pun atau memajukan ajal tersebut. Saking besarnya musibah ini, maka betapapun umat Islam merasa kehilangan tatkala para habaibnya wafat, ulama'nya wafat, audianya wafat, memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata bukan hanya kalangan manusia yang merasakan duka yang mendalam. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala wa arda di dalam ihya'nya mengatakan, wa qala ba'dul hukama idza mata al-alimu bakahul hut fil ma' wa tayru fil hawa wa yufqadu wajhu wa la yunsa dhikruhu. Sebagian ulama ahli hikmah berkata, apabila satu ulama wafat, maka ikan di lautan akan berduka, burung di udara pun akan turut menangis karena kepergian seorang alim, seorang habib tersebut. Jasadnya memang sirna, namun ia akan selalu dikenang. Kita semua patut merasa kehilangan, sebab ilmu ini dicabut perlahan-lahan dari atas permukaan bumi. Dituangkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Inna allaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yakbidul ilmi biqabdil ulama, hatta idha lam yatruk aliman ittakhudan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa dallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hambanya seketika, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga ketika Allah tidak menyisakan satupun dari ulama, maka manusia mengangkat ulama-ulama yang pandir, para pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya tentang satu masalah, tentang agama mereka, tentang Allah, tentang Rasulullah SAW, tentang Ahlu Bait Nabi Muhammad SAW, tentang sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian memberikan fatwa tanpa didasari ilmu. Maka fadol fatwa, terjadilah kebrutalan dan keos di dalam fatwa. Fadolu wa adolu, mereka sesat dan menyesatkan. Dan Habib Muhammad bin Husin bin Ali Ba'bud dalam Nafaisul Uqud fi Syajarat Ali Ba'bud menjelaskan kepada kita tariqah salamah, jalan keselamatan. Sesungguhnya asas tariqah para salafun salih dari Bani Alawi yaitu Al-Kitab wa Sunnah, Al-Kitab wa Sunnah, Al-Kitab wa Sunnah. Dan yang menjadi bukti tentang itu yaitu perjalanan hidup mereka yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ihwal mereka yang terpuji. Masya Allah, kalau kita baca manaqib Imam Al-Haddad, Al-Habib Ali Al-Habsyi, Syekh Abu Bakar bin Salim, maka Masya Allah kita rasakan menangis dan kita malu serta kita kebingungan. Harus kemana kita mencari figur-figur seperti beliau di zaman ini? Maka secara garis besar, thariqah mereka adalah amal soleh lahir dan batin. Yang pertama,
menjaga waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan waktu tersebut untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita catat bersama, khususnya untuk al-fakir, waktu adalah harta kita yang terbesar. Tidak ada siapapun, konglomerat manapun yang mampu membelinya. Seandainya seluruh orang kaya di seluruh dunia bahkan alam semesta hendak membeli waktu dengan seluruh harta mereka, niscaya mereka pasti akan melakukannya. Namun ternyata mereka tidak sanggup. Yang kedua, selalu terikat dan hadir dalam majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, berakhlak dengan adab-adab yang suci, menjauhi syuhrah, menjauhi ketenaran, meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah. Yang keempat, membiasakan diri kita membaca zikir, terutama zikir-zikir nabawiyah, al-adhkar an-nabawiyah yang berdasarkan batas kemampuan kita, yang mana dalam hal ini beliau mengkhususkan amalan-amalan zikir yang disusun oleh Al-Qutub Al-Ghawth Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian yang kelima adalah berziarah kepada para ulama, para habaib, para aulia, baik kepada yang masih hidup ataupun telah wafat. Selalu kita berniat menghadiri perkumpulan-perkumpulan yang penuh dengan zikir, khususnya yang berisi unsur mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kuburmu. Janganlah begitu, karena kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari mengatakan, wa qawluhu hatta zurtumul maqabir, yakni hatta sirtum ilal maqabir fadufintum fiha. Wa fi hadha dalilun ala sihhatil qawl bi'adabil qabri. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang beriman di dalam kubur, kata Nabi Muhammad SAW, berada di dalam kebun yang hijau. Al-Imam At-Tabari mengatakan bahwasannya, apabila kamu sudah masuk ke dalam kuburmu, maka kamu akan mendapati bahwasannya di situ ada namanya al-hayatu ba'dal maut. Dan dalam ayat yang sudah kita baca barusan, bahwasannya hatta zurtumul maqabir, maksudnya adalah sihatul qawl bi'adabil qabri, sesungguhnya memang ada yang disebut dengan adab kubur. Nabi Muhammad SAW menjelaskan keadaan seseorang yang sudah masuk ke dalam alam kuburnya di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sesungguhnya orang yang beriman kalau masuk ke dalam kubur, maka berada di kebun yang hijau, dan kuburnya diluaskan menjadi 70 hasta dan terang benderang seperti bulan purnama. Apakah kalian tahu dalam masalah apa ayat fa inna lahu ma'isyatan dhanka itu turun? Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya itu lebih tahu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ayat ini diturunkan menjelaskan siksaan orang kafir dalam kuburnya. Demi Allah, ia telah diberi 99 tinin. Apakah kalian tahu apa itu tinin? Tinin itu adalah 70 ular. Masing-masing ular memiliki 7 kepala yang menyengatnya dan menggigitnya sampai hari kiamat. Wal'iyazubillah. Artinya kalau kita hitung, orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir, wal'iyazubillah, mati tidak mengikuti thariqah salafus salih, mati tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, ditemani kurang lebih 250 ribu daripada ular yang menyengatnya sampai hari kiamat, wal'iyazubillah. Lantas bagaimana supaya kita bisa selamat? Yakni berpegang teguh dengan akidah dan ibadah yang benar. Disebutkan di dalam kitab Ad-Dunya An-Nibras, kalangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Attas, beliau mengatakan dalam segi akidah, salafus salih tidak pernah menyimpang, walau seujung kaki semut dari akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan juga bermazhabkan Syafi'i. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Attas juga mengatakan, mereka itulah golongan yang dikatakan sebagai golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang dikategorikan pada golongan yang selamat bersama Nabi Muhammad SAW. Maka ikhwah sekalian, pada momentum Muharram ini, mari kita jadikan awal tahun ini sebagai momentum hidup kita untuk menjadi pribadi baru yang lebih baik. Tidak perlu kita termotivasi berpacu dengan orang lain, sebab sejatinya kita semua adalah sama. Namun salinglah tolong-menolong dalam kebaikan, ketakwaan, kesabaran. Kalaupun kita mau berlomba, maka berlombalah dengan diri kita sendiri. Jadilah kita pribadi yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Wallahu a'lam wa astaudi'ukumullah. Saya titipkan antum semua kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
penyampaian yang sangat luas sekali dan subhanallah membuat kita terkesima dengan pensyarahan beliau. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Al-Habib Ghais bin Abdurrahman As-Saggaf. Jazakumullah khairan, khairan ayyakum insyaallah. Astazinukum maulana, barakallahu fiikum. Insyaallah. Barakallahu insyaallah. Pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada, haul virtual Syekh Abu Bakar bin Salim yang akan diselenggarakan secara virtual di layar kaca Anda insyaallah hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami akan umumkan acara haul virtual Syekh Abu Bakar bin Salim yang akan diselenggarakan di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan di layar kaca Anda semuanya, insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap sampai kepada kita. Semoga kita kelak di hari akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad dan bersama ulama dan wabil khusus Syekh Abu Bakar bin Salim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari guru mulia kita Ad-Da'i ilallah biqaulih wa fi'lih wa halih Habibana Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena padatnya agenda beliau, maka kesempatan kali ini Sayyidil Habib Umar mengutus perwakilan yang menjadi wakil kepercayaan beliau dalam acara ini. Yang akan memberikan ceramah kali ini adalah Al-Habib Mukhdar bin Ali Al-Idrus dari Tarim Hadramut Yaman, sekaligus sebagai penterjemah yaitu Al-Habib Mujtaba bin Syahab. Waktu dan tempat kami persilakan. Fa'alihi faliyatafaddal masyukurah. الحمد لله العلي الفاطر الباطن الظاهر وصلى الله على سيدنا محمد الشافعي في اليوم الآخر اللهم صل وسلم وبارك وزد وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه معادن العز والمفاخر ومن تبعهم إلى يوم لقاء مولانا الواحد الأحد الفرد الصمد جل جلاله وتعالى عظمته أحبابنا في الله تبارك وتعالى أيام تمر علينا في هذه الحياة أما أن نودعها وأما أن نستقبل بعدها أياما وهذا كله من أعمارنا وإنا في خاتمة هذا العام الذي سيمر علينا وتطوى صحائفه فكيف تكون الخاتمة وماذا قدمنا فيه وكيف يكون السؤال من أنفسنا لهذا العام كيف سترحل علينا وكيف ستتركنا إنه عام فيه ما فيه وحصل فيه ما فيه ولكنه يطوى ويرتفع بعد ذلك إلى باريه تبارك وتعالى عام قد انقضت فيه آجال كثير من البشر في أوله وبعضهم في وسطه وبعضهم في آخره فربما يسأل الواحد نفسه لماذا أخرت ولم تقبض روحي في أول العام أو وسط العام أو في آخر العام ربما يكون ذلك لحكمة حكمها الملك العلام تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فإذا علمنا أن هذه الأيام التي قدرها الله سبحانه وتعالى أما أن تكون شاهدة لنا أو شاهدة علينا علمنا أنه ما من عمل نعمله إلا وقد أحصاه الرب تبارك وتعالى يقول سيدنا الحسن البصري ابن آدم أنت ثلاثة أيام أنت ثلاثة أيام يوم قد مضى لا تدري ما الله فاعل بك فيه ويوم يستقبلك لا تدري أيبلغك الله إياه أو لا ولك اليوم الذي أنت فيه أو لك الساعة الذي أنت فيها إذن عمر الإنسان كله في خلاصته ثلاثة أيام فكيف نعمل بما سيستقبلنا من الزمان أو ما نحن فيه من أوقات تمر علينا كيف لا نحاسب أنفسنا في هذه الأيام في خاتمة هذا العام ونحن نسمع دائما
قول القائل حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فإذا حاسبنا أنفسنا ماذا عملنا؟ كيف سيغيب علينا هذا العام؟ كيف سنودع هذا العام؟ إذا استقبلنا عاما جديد لمن نعطي زمام أمورنا؟ لمن نعطي الأمر في شؤوننا، في بيوتنا، في أسرنا؟ لمن ما نرضى أن نسلم أمورنا وأحوالنا وشؤوننا إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع أن هناك من الأمة المحمدية من سلموا زمام أمرهم إلى فاسق أو كافر في فكر أو في اتباع أو في منهج والعياذ بالله. ولكن الأسرة المسلمة والمؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما يسلم زمام أمره إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي قال له الحق تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يحكموك في جميع أمورهم. سلم نفسك لسيدنا محمد، سلم عقلك لسيدنا محمد، سلم أفكارك لسيدنا محمد، والله تسعد في هذه الحياة وفي الآخرة. وإن هذه الأيام التي ستمر علينا إنما هي أيام قدرها الله سبحانه وتعالى. قد أملنا في العام الماضي أن تكون هذه الأيام مما تكون في أعمارنا، وكذلك أن نبلغها، وقد بلغناها. وربما يختم الحق تبارك وتعالى لنا العام ونحن لا نفهم حقيقة الخاتمة، وإنما ذلك شيء يعبر إلى الخاتمة الكبرى، الخاتمة العظيمة، حسن الخاتمة التي يطلبها الأكابر والذي غاب عنها والعياذ بالله كثير من الناس حتى ختم عليهم بسوء الخاتمة. نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كانوا بعد ذلك في القيامة وجيء لهم بصحائفهم قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله تبارك وتعالى لا يظلم أحد ولو حتى مثقال ذرة. ما عملت ستجد. وإحسانه تبارك وتعالى وكرمه تبارك وتعالى ورحمته تبارك وتعالى فوق كل شيء. لكن الإنسان لابد أن يتذكر الأيام التي ستمر عليه، ويتذكر العام الذي عاش فيه، وأنه فرد من أفراد أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لابد أن يوقظ نفسه ألا يكون مع الغافلين الساهين الذي لا يدرون لا عدة الأيام ولا عدة الشهور. ربما دخل عليهم العام الجديد وهم لا يعرفون كيف دخل وكيف ودعوا ذلك العام. فإذا استقبلوا عاما جديدا أملوا فيه آمالا ونووا نيات صالحة، والنوايا مطايا، لابد أن ننوي نيات صالحة. نتذكر هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكيف هاجر وكيف خرج من مكة وكيف واجه الصعاب في طريقه حتى أوصله الله تبارك وتعالى سالما إلى المدينة. نتذكر ذلك وليكن لنا هجرة من ذنوبنا ومعاصينا وحظوظ أنفسنا إلى الحق تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري ومسلم، يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هجر السوء، هجر المعاصي، هجر الغيبة، هجر النميمة. سيختم عام وهو لا يتوب مما قاله من غيبة أو نميمة أو وقع فيه من معصية، وسيستقبل عام جديد، صحائف جديدة. ماذا ستكتب فيها؟ ماذا تريد أن تكون فيها؟ ماذا سيكتب لك؟ أما يسرك ويرضيك أن يكون شيئا في هذه الصحائف يبيض بها وجهك في القيامة وتسعد بها في القيامة وتكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في القيامة، أو لا يكون عندك شيء من هذا الهم؟ لابد أن نودع العام حريصين أن لا يكون والعياذ بالله في بيوتنا تارك للصلاة ولا عاق لوالدين ولا مقاطع لأرحام ولا مؤذي لجيران. لابد أن نحرص أن لا نودع عامنا إلا بما يرضي ربنا تبارك وتعالى، إلا بما يرضي ربنا تبارك وتعالى. نختم هذا العام باستغفار للحق وتوبة وإنابة وأوبة ورجوع إليه تبارك وتعالى، مخلصين له في توبتنا عما اجترحناه أو ارتكبناه
مقرين بتقصيرنا، معترفين أنه الرب الكريم لولا ستره علينا ورحمته بنا لافتطحنا، وتجرئنا عليه لصرنا والعياذ بالله، لصرنا والعياذ بالله ممن يكونون في أردل القوم، ولكن سترنا وأكرمنا وجعلنا ربما ينظرون الناس إلينا بحسن الظن. كيف لا نختم عامنا بشيء يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فإذا حسنت الخاتمة حسن الاستقبال، فإذا أحسننا خاتمة العام استقبلنا العام الهجري الجديد الذي جعله الله سبحانه وتعالى عاما فيه تجديد لمن أراد التجديد، لمن أراد الإقبال على الله، لمن أراد الأعمال الصالحة، لمن أراد أن يكون له رصيد في بنك الرحمن تبارك وتعالى، لمن أراد المرافقة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأمة في تذكرها هذا ترتبط وتنضبط، وإذا تركت هذا التذكر وهذا التبصر لهت وسهت وصارت مع الغافلين وصارت مع الساهين. العالم كله يموج بين غافل، بين كافر، بين فاسق، بين متجرئ. فأنت أيها المسلم لابد أن تكون متبصر متذكر، لابد أن تعرف أن أيام الحق تبارك وتعالى أنفاس أنت تقضيها والله لا تساويها جواهر الدنيا كلها. يقول سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله: واعلم يا ابن آدم أن كل نفس من أنفاسك جوهرة عظيمة لا تقدر بقيمة. كل نفس من أنفاسك. الآن تمر علينا الأوقات ونحن لا نشعر، تمر علينا الساعات ونحن لا نشعر ولا نتأثر، ولربما والعياذ بالله حصل عندنا شيء من التقصير فلا نقول كيف فعلنا هذا وكيف تجرأنا على الله فيه. لابد يا أيها الإخوان، لابد أيها الإخوان أن يكون لنا معنى في إقبالتنا على الله تبارك وتعالى، تكون لنا ذخيرة عند الله نسعد بها في الدنيا ونسعد بها في القيامة، ونرافق بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويكون لنا فكر ويكون لنا شكر للواحد الأحد تبارك وتعالى، حتى ندخل مع الذاكرين الشاكرين الذين يعتبرون ويتفكرون في آلاء الله تبارك وتعالى، ويعلمون أن ما يحصل في العوالم ويحصل في هذه الأيام التي مضت ولربما يحصل في المستقبل إنما هو بتقدير الله، ولم يخرج من عن قبضة الحق جل جلاله وتعالى عظمته، لا بيد حكومة ولا مؤسسة ولا كبير ولا صغير، هو القادر هو الواحد هو المتفرد هو مالك المملكة تبارك وتعالى. فإذا علم ذلك صار متذكرا ذاكرا لله تبارك وتعالى، وقلبه متذكرا أن الله تبارك وتعالى القادر على كل شيء وإليه مرجع كل شيء. وأما من غفل وأعرض عن الحق تبارك وتعالى فله الوعيد الذي توعد الحق تبارك وتعالى به، وقال جل جلاله وتعالت عظمته: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بعض الناس يظن أن المعيشة الضنكا بس تكون في الآخرة وأنه سيكون من أهل النار. لا، معيشة ضنكا حتى في الدنيا. يقول كيف تكون المعيشة ضنكا وأنا عندي من المال وكذا؟ حرمت ذكرى، حرمت شكرى، حرمت التلدد بمناجاته، حرمت أن تكون متبع لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله هذه الحياة الضنكة، والله ما فيها سعادة. تجد ممن ملكوا الأموال وملكوا الأراضي وملكوا كذا وكذا وكذا، دائما منهم من يعيش في ضنك، ومنهم من يعيش في تعاسة، ومنهم من يعيش في تدمر. لماذا؟ ما يوجد عندكم شيء من أمور السعادة؟ يقولون في مظهر للسعادة لكن لا يوجد حقيقة، لأنها لم ترتبط سعادتهم برضاء الحق تبارك وتعالى ونبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله جل جلاله وتعالى عظمته أن يختم لنا يومنا بخير وشهرنا بخير وعامنا بخير، وأن يجعل العام القادم علينا وعلى الأمة عاما فيه ترفع البلايا وتدفع الرزايا
وتحل بالأمة ما تقر به الأعين. نسألك اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تتوب علينا فيما مضى من أيامنا وإسرافنا وتقصيرنا في أمرنا. نسألك اللهم أن تجعل مقدم العام الهجري الجديد علينا وعلى الأمة بخير وتسديد وقو الحميد. يا أكرم الأكرمين يا مبدئ يا معيد، نسألك اللهم أن تربطنا بحبيبنا المصطفى محمد حبيبك المجيد الحميد المجيد ربطا لا ينحل في كل قول وفعل وتوجه وعمل. يا أعز يا أجل، يا أكرم من سئل وأعطى وما بخل وأعطى وما بخل، نسألك اللهم ذلك وفوق ذلك وأنت أهلا لذلك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلي وسلم وبارك وزد وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله دائم الإفضال عظيم النوال، المنعم بلا مثال المبدع بلا زوال، والذي جوده دائما ولم يزل هطال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال البدر المتلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وأهل. نهنئكم الأمة الإسلامية بحلول عام هجري جديد، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العام عاما مبارك علينا، يرفع فيه البلاء ويدفع فيه الوباء، وتحل إن شاء الله فيه رحمات صحائب جوده إن شاء الله، آمين يا رب العالمين. Di sini Al-Fadhir akan menyampaikan ringkasan daripada apa yang disampaikan oleh guru kita Sayyidil Habib Muhdar bin Ali Al-Idrus, yang mana beliau menggantikan daripada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang berhalangan untuk memberikan tausiah untuk kajian kali ini. Di sini ikhwan, Al-Habib Muhdar bin Ali Al-Idrus memulai kalimatnya dengan berkata, Alhamdulillahil Aliyil Fatir, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Al-Ali yang Maha Tinggi, Maha Mencipta, Al-Batin Al-Zahir, Maha Batin dan Maha Zahir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sang pemberi syafaat di hari kiamat nanti. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bersama keluarga dan sahabatnya, yang mana mereka adalah sumber daripada kebanggaan dan kemuliaan, juga para pengikut beliau dan para pengikut mereka sampai hari kiamat nanti, sampai di hari kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahbabana fillah, wahai ikhwan fillah, wahai kaum muslimin dan muslimat, ayyam tamur alaina, sungguh hari-hari telah berlalu atas kita di kehidupan ini. Imma nuwaddi'aha, hari-hari tersebut kadangkala kita lalui dan kadangkala kita akan sambut, dan itu semua tergolong daripada umur-umur kita. Ikhwani fillah, di akhir tahun ini kita akan meninggalkan tahun Hijri dan kita akan menyambut tahun Hijri yang baru. Kita akan menutup halaman dan kita akan membuka halaman yang baru. Akan tetapi, perihal yang harus kita perhatikan adalah pertanyaan, kaifa takunul khatimah? Bagaimana kita akan menghabiskan tahun itu? Lalu bagaimana kita akan membuka halaman baru itu? Madza qaddamna fih, apa yang kita telah lalui, apa yang kita buat di tahun kemarin? Kaifa satarhal anna, bagaimana tahun itu akan pergi dari kita? Wahakadha ikhwan, tahun kemarin banyak perihal yang telah kita lakukan. Wa hasala fihi ma hasal, semua akan dilipat dan akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun yang lalu ya ikhwan, kita menyaksikan banyak daripada saudara-saudara kita yang berpulang ke rahmatullah. Sebagian mereka berpulang ke rahmatullah di awal tahun, sebagian mereka di pertengahan tahun, dan sebagian pula di akhir tahun. Dan kita bertanya, Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk menghabiskan tahun kemarin, dan Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk bisa melalui, dan insyaAllah kita akan sempurna melalui tahun yang akan datang. Amin ya Rabbul Alamin. Semua itu adalah hikmah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara, huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah, ialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan antara malam dan siang berganti-ganti, malam berganti siang dan siang berganti malam.
liman arada ayyadzakara au arada syukura. Perihal itu bisa diambil i'tibar, bisa diambil pelajaran bagi mereka yang memang mau mengambil pelajaran dan bagi mereka yang mau bersyukur. Wa hakadha ikhwan. Setiap masa-masa yang kita lalui itu bisa menjadi saksi baik untuk kita dan bisa pula menjadi saksi buruk untuk kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita ketahui bahwasanya tidak ada perkara yang terjadi melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat al-Imam Sayyidut Tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, anta thalath ayyam. Engkau hanya punya umur 3 hari. Yang pertama, yaumun qad mada, la tadri ma Allahu fa'ilun laka fihi." Yang pertama, hari yang telah lalu yang engkau tidak ketahui apa yang Allah taala akan perhitungkan untukmu nanti di hari kiamat. Perkara telah lalu dan tidak bisa dikembalikan lagi. Itu pertama. Yang kedua, yaumun satuqbal alaik, dan hari yang akan datang yang engkau tidak tahu juga apa yang Allah taala akan tentukan untukmu. Tapi yaumun anta fi, hari ketiga adalah hari yang ketika itu engkau di situ. Maka ya ikhwan, umur manusia bisa diringkas menjadi 3. Masa yang lalu dan masa yang akan datang dan masa yang sekarang. Kaifa na'mal? Lalu bagaimana perihal kita untuk memanfaatkan masa-masa yang sekarang kita berada di dalamnya? Ikhwani fillah, wahai ikhwan, hendaknya bagi kita untuk senantiasa bermuhasabah, mengontrol diri kita ya ikhwan, bagaimana kita akan menghabisi tahun ini. Senantiasa berdering di telinga kita perkataan yang sangatlah indah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, perhitungkanlah diri kalian sebelum kalian diperhitungkan. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang nanti di hari kiamat. Madza amilna, apa yang telah kita amal yang kita buat di tahun kemarin. Kaifa sanuwaddi' hadzal 'am, bagaimana kita akan menghabisi tahun ini? Ikhwani fillah, bila mana kita dipanjangkan umur untuk bisa sampai ke tahun depan ya ikhwan, maka pertanyaan, kepada siapakah kita menyerahkan tali kita? Kepada siapakah kita menyerahkan yang mengontrol hidup kita, yang mengontrol hidup kita, yang mengontrol rumah-rumah kita, keluarga kita? Wallahi demi Allah ya ikhwan, tidaklah kita redha sebagai kaum muslimin untuk menyerahkan tali kita selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Banyak sekali kita mendapatkan dari kalangan umat Nabi Muhammad, mereka yang rela untuk menyerahkan tali mereka untuk dibawa oleh orang fasik, untuk dibawa oleh orang kafir. Mereka dikontrol oleh orang fasik dan orang kafir dalam pemikiran mereka, dalam manhaj atau pola jalan mereka. Wahakadha, akan tetapi semestinya al-usrah al-muslimah, keluarga yang muslim, yang mukmin, yang mana dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak akan rela menyerahkan hidupnya melainkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sungguh demi zat Tuhanmu, kata Allah Ta'ala, la yu'minun, tidaklah mereka beriman, kata Allah Ta'ala, tidaklah sempurna iman mereka sehingga mereka menyerahkan penghukuman kepadamu wahai Muhammad, mereka menghakimimu wahai Muhammad, mereka menyerahkan tali hukum kepadamu terhadap perihal yang apa yang terjadi di antara mereka. Yuhakimuka fi jami' umurihim, menjadikan engkau sebagai penentu, menjadikan engkau sebagai hakim, menjadikan engkau sebagai suri tauladan di tiap-tiap perihal mereka. Ya ikhwan, wahai kaum muslimin, serahkanlah diri kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serahkanlah akal kalian kepada Nabi Muhammad. Serahkanlah pemikiran kalian kepada Nabi Muhammad, maka demi Allah, kalian akan sejahtera di dunia dan di akhirat. Ikhwani fillah, sungguh hari-hari telah kita lalui. Yang mana ikhwan, kita habiskan hari demi hari, berpindah bulan demi bulan, dan habislah tahun demi tahun. Itu semua adalah isyarat kepada apa? Kepada al-khatimah al-kubra, penghabisan yang sangatlah agung adalah penghabisan umur ini.
habisnya tahun ini pelajaran untuk kita, untuk bagaimana bisa kita nanti menghabiskan umur kita ketika habisnya nanti waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk kita tinggal di muka bumi ini, ya ikhwan. Perihal husnul khatimah, yang mana perihal itu adalah menjadi bahan pikiran kaum arifin, para awliya Allah. Mereka takut bagaimana nanti mereka ditutup umur mereka. Namun perihal itu banyak sekali hilang dan dilupakan dari kalangan kaum muslimin, sehingga mereka na'udzubillah ditutup umur mereka dengan su'ul khatimah, na'udzubillah min dalik. Ya ikhwan, bila mana nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan memberikan kita buku-buku catatan kita, ya ikhwan. Semua amal kita dicatat oleh malaikat dan tertera di dalam buku itu, sahifah. Di hari kiamat Allah Ta'ala akan menyerahkan buku itu ke tiap-tiap individu. Lalu mereka akan berkata, para manusia ketika melihat buku itu, mereka akan ta'jub, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Luar biasa buku ini. Kok bisa setiap amal sekecil apapun, amal besar ataupun kecil, tidaklah ada melainkan tercatat di situ. Wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan mereka mendapatkan semua amal mereka tertera di dalam buku itu, dan sungguh Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi siapapun. Dan betul, Allah Ta'ala tidaklah menzalimi. Allah Ta'ala tidak mencatat perihal yang tidak terjadi, ya ikhwan. Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya walaupun sedikit pun. Akan tetap, dan memang betul, Allah Ta'ala maha mulia, Allah Ta'ala maha pengasih, dan Allah maha penyayang. Akan tetapi wajib atas manusia untuk senantiasa mengambil pelajaran dari hari-hari yang ia lewati. Wajib atasnya untuk bangun, untuk sadar dari ghaflahnya, dari kelalaiannya. Wajib atas dia untuk tahu bagaimana dia melalui hari demi hari. Kana salihun, dahulu para salihun, mereka biasanya di malam seperti ini memasang niat-niat yang sangatlah banyak untuk apa yang insya Allah mereka akan lakukan di tahun depan. Dan kita mendengar an-nawaya mataya, dan bahwasanya niat-niat itu adalah kendaraan kita, ya ikhwan, di masa depan. Maka jangan lupa kita untuk meniatkan hal-hal yang baik insya Allah yang kita akan laksanakan di tahun depan insya Allah. Ikhwani fillah, dalam perihal tahun baru ini, ikhwan, kita mengingat dan mengenang peristiwa hijratan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena memang perihal tahun baru di kalangan muslimin dimulai dengan perihal hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Kita mengingat bagaimana Nabi SAW keluar dari Mekah, kota yang sangat baginda sayangi, penuh cobaan, penuh rintangan, sehingga baginda sampai ke kota Madinah. Ikhwani fillah, mari kita hijrah. Kita manfaatkan momen ini, mari kita berhijrah. Berhijrah dari mana? Mari kita berhijrah dari maksiat kita. Mari kita berhijrah dari kelalaian kita. Menuju ke mana? Menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuju kepada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah, kita mengingat hadis Nabi SAW yang tertera dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim yang sejati adalah mereka yang menyelamatkan muslim lainnya dari keburukan tangan dan keburukan lisannya. Itulah muslim yang sejati. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Dan orang yang hijrah yang sebenarnya, mereka lah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat daripada orang yang hijrah ialah mereka yang telah hijrah daripada maksiat, yang telah hijrah daripada ghibah atau ngomongin orang, yang telah hijrah daripada namimah, mengadu domba orang, yang telah hijrah daripada semua maksiat. Itulah hakikat daripada hijrah itu, ya ikhwan. Ikhwani fillah, akan ditutup halaman ini pada malam ini, dan akan dibuka lagi halaman yang baru untuk tahun depan. Pertanyaannya adalah, apa yang mau engkau tuliskan di halamanmu itu untuk tahun depan, yang engkau baca nanti di hari kiamat, ya ikhwan? Apakah engkau tidak mau untuk tertulis di halaman itu perihal yang akan membuatmu gembira nanti di hari kiamat? Perihal yang membuatmu bisa untuk berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Ikhwani fillah, hendaknya kita meninggalkan tahun ini dalam keadaan kita berusaha sebisa mungkin untuk insya Allah tidak ada di kalangan
orang-orang di sekitar kita, tidak ada di rumah kita daripada orang yang meninggalkan sholat. Kita berusaha sebisa mungkin, tidak ada di kalangan kita orang-orang yang mereka durhaka kepada orang tuanya. Dan tidak ada di kalangan kita insya Allah orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan tidak ada insya Allah di kalangan kita orang-orang yang usil kepada tetangga-tetangganya. Ikhwani fillah, hendaknya kita senantiasa berusaha semampunya mungkin untuk meninggalkan tahun itu dengan apa-apa yang Allah Ta'ala ridhoi dari kita. Ikhwani fillah, marilah kita menutup tahun ini dengan beristighfar kepada Allah. Marilah kita menutup tahun ini dengan taubah dan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ikhlas, dalam taubah kita, dalam keadaan mengakui kelalaian kita, dalam keadaan mengakui bahwasanya Allah Ta'ala Maha Mulia dan masih Allah Ta'ala tutupi keburukan kita. Bukankah Allah mengetahui? Betul Allah mengetahui, tapi Allah Ta'ala tidak bukakan perkara itu. Allah Ta'ala mengetahui keburukan kita, namun luar biasa Allah Ta'ala sangatlah pemurah sehingga Allah Ta'ala masih menutupi keburukan. Keburukan kita ikhwan, laula rahmatuh, kalau bukan karena rahmat Allah, sungguh niscaya kita akan berada di orang yang paling jelek. Akan tetapi Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Allah Ta'ala senantiasa menutupi keburukan kita ikhwan, sehingga sebagian orang mengira kita orang baik. Semua itu adalah berkat daripada penutupan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dari hal keburukan kita ikhwan. Ikhwani fillah, mari kita tutup tahun ini dengan perihal yang menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun jadi tahun baru mempunyai makna pembaharuan, pembaharuan keimanan, pembaharuan terhadap amal-amal yang baik, pembaharuan kepada iqbal, kepada semangatnya seorang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembaharuan bagi mereka yang mau mempunyai deposito di bank Allah. Pembaharuan kepada mereka bagi yang mau mendampingi Rasulullah di akhirat nanti. Al-Ummah Muhammadiyah, umat ini, bila mana mereka mengingat perihal tahun baru dan mengambil pelajaran, tabassur dan tadhakkur daripada peristiwa ini, niscaya mereka akan tombobit, mereka akan jalan lurus. Akan tetapi, bila mana mereka lalai, lewat hari demi hari, lewat peristiwa demi peristiwa, lewat momen demi momen, dengan kelalaian, apa yang terjadi? Lahat wasahat, maka umat akan lupa dan senantiasa akan terjerumus dalam kelalaiannya. Na'udzubillah min dalik. Engkau seorang muslim, haruslah engkau menjadi orang yang mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Engkau seorang muslim, harus engkau perhatikan nafasmu itu, tiap hembusan nafasmu itu, apa yang engkau gunakan di dalamnya. Dan engkau tahu bahwasanya nafasmu itu perihal yang sangatlah mahal. Berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kullu nafasin min anfasika jawharatun lagi matalaha. Tiap-tiap hembusan nafasmu itu bagaikan mutiara yang sangatlah mahal, yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Namun ikhwan, kita mendapatkan diri kita sendiri lewat nafas demi nafas, detik demi detik, waktu demi waktu, jam demi jam, bahkan hari demi hari, lewat dengan begitu sahaja.
tanpa kita mengambil pelajaran di dalamnya, ikhwan. Ikhwani fillah, momen ini adalah momen peringatan bagi kita semua. Mari kita bertabassur, mari kita bertadzakkur, hingga insya Allah kita menjadikan ini modal untuk bisa kita mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di akhirat nanti. Alaina an nakun syakirin. Hendaknya kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur, wa dzakirin, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka itu senantiasa berfikir, dan perihal zikir dan perihal fikir senantiasa bersamaan. Mereka yang banyak berzikir, pasti mereka juga banyak berfikir. Berfikir apa? Mereka yang berfikir bahwasanya setiap yang terjadi di alam semesta ini, baik pun yang lalu atau yang akan datang, itu pasti dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menentukan dengan hikmahnya. Allah lah rajanya para raja. Allah taala yang berkuasa. Ialah Allah taala yang maha berkuasa, yang maha mampu, yang maha agung. Raja dari segala raja. Bukanlah perihal terjadi karena satu negara ataupun satu muassasah atau satu yayasan atau satu satu urusan manusia, itu semua memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang faham perihal itu, maka dia akan melalui hidupnya dengan penuh ketenangan karena dia tahu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika orang masih menganggap perihal terjadi karena daya upaya manusia, maka niscaya dia akan hidup dalam kegelisahan yang sangat luar biasa. Orang-orang seperti itu, merekalah orang-orang yang berpaling dari zikir Allah. Mereka tidak mengingat bahwasanya peristiwa itu terjadi karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, barang siapa yang berpaling dari zikirku, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dia kira bahwasanya alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, dia kira bahwasanya alam semesta ini ditentukan dengan daya upayanya, itulah orang-orang yang berpaling dari zikir Allah. Maka bagi mereka, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sangatlah sempit, kegelisahan yang sangatlah luar biasa. Banyak orang mengira kehidupan yang sempit adalah kehidupan di akhirat nanti, tatkala mereka masuk neraka. Itu sudah pasti. Namun kehidupan yang sempit pun mereka akan alami ketika mereka di dunia ini. Mungkin sebagian akan bingung, bagaimana mungkin justru mereka di dunia hidup dalam keadaan tenang, dalam keadaan nikmat yang luar biasa. Tapi hakikatnya mereka dalam keadaan kegelisahan. Hakikatnya mereka dalam keadaan sumpek, ma'isyah dhanka, dalam keadaan yang sempit kehidupannya. Bukankah mereka punya harta? Iya, betul mereka punya harta. Akan tetapi, engkau diharamkan untuk mensyukurinya. Engkau diharamkan untuk bisa merasakan kelezatan ketika engkau bersama Allah Subhanahu wa taala. Engkau diharamkan untuk bisa bersama Rasulullah SAW. Engkau diharamkan untuk bisa mengenal Allah. Itulah hakikatnya kesempitan dalam dunia. Walaupun dia mempunyai harta yang banyak, luas, yang megah, akan tetapi bila mana dia tidak tahu bagaimana mencicipi rasa kebersamaan dengan Allah Ta'ala, sungguh dia kehidup dalam keadaan yang sangatlah sempit, yang sangatlah gelisah. Wahai kata ya ikhwan. La ilaha illallah. Hakikat daripada sa'adah, hakikat daripada kebahagiaan di dunia ini adalah dengan perihal yang meridhai Allah dan Rasulnya. Dalam akhir ini ikhwan, mari kita berdoa semoga Allah Ta'ala menutup tahun ini dengan kebaikan. Semoga Allah Ta'ala menutup hari ini dengan kebaikan, menutup bulan ini dengan penuh kebaikan, dan menutup tiap-tiap saat dengan penuh kebaikan. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan tahun depan tahun yang diangkat di situ bala-bala, dan diampunkan di situ dosa-dosa, dan dibuat Nabi SAW girang dengan kita di tahun itu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah kami minta, ya Allah, tuba alaina, taubatilah kami ya Allah, berikanlah taubatmu kepada kami ya Allah, atas perihal yang telah lewat dari kami. Ya Allah, ija'alil amal jadid kull khair, ya Allah, jadikanlah di tahun baru ini semua kebaikan ada di situ ya Allah, baik pun bagi kami dan bagi umat ini ya Allah. Ya Allah, di tahun ini ya Allah, kami ingin bersama Nabimu. Kami ingin terikat senantiasa bersama Nabi-Mu dengan ikatan yang sangatlah kuat yang tidak mungkin terlepas kembali. Ya Allah, ya akramul akramin, ya Allah, Engkaulah maha mulia, Engkaulah maha pemberi, Engkaulah maha mampu, ya Allah.
Kami minta dari karuniamu yang luar biasa itu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan sahabat, juga orang yang mengikuti mereka, sehingga insyaAllah kita akan bersama dengan mereka nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pencerahan yang sangat-sangat menutrisi jiwa kita. Berhijrah saat ini yang paling penting adalah kita berhijrah dari keburukan menuju pada kebaikan. Baik pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari guru kita Habiban Al-Mahbub Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Sekaligus kami memohon kepada beliau untuk menutup acara ini dengan doa. Assalamualaikum Habibana. InsyaAllah semoga Habibana selalu sehat walafiat dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar, sudah. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Insyaallah. Semoga Habibana selalu dalam penjagaan Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga keluarga Habibana. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kepada Habibana Muhsin, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Fa'alihi falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengkoreksi. Jadi setelah ini masih ada Habib Zain bin Smith yang akan bicara. Kebetulan memang waktunya bersamaan dengan tempat lain. Insya Allah Habib Zain nanti masuk sebelum jam 9 nanti masuk insya Allah. Sebelum saya ini. Setelah saya selesai ini insya Allah Habib Zain bin Smith sebagai pimpinan Rabita Alawiyah nanti akan masuk ikut memberikan sambutan dan memberikan doa-doanya insya Allah. Baik Habibana. Saya hanya menambahkan tadi menangkap apa yang disampaikan melalui yang diterjemahkan oleh Al-Ah Mujtada bin Sahab. Saya melihatnya juga tadi yang disampaikan oleh Habib Ghais, Asgaf, Gus Ali dari Tulangan, Sidoarjo, juga Habib Jamal tadi. Dan semuanya saya melihatnya bahwa kita ini sudah waktunya kembali kepada Rabbul Alamin, mendekat kepada Allah. Jadi ini luar biasa acara yang kebetulan dibuat oleh Nabawi TV ini. Yang ingin saya sampaikan juga bahwa kita setiap tahun ingat hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap saat kita diingatkan oleh Allah dengan perubahan-perubahan zaman. Ya, zaman ini tidak mungkin tetap, selalu berubah. Dan itu memang kehendaknya Allah. Setiap masa ada perubahan-perubahan, setiap hari ada perubahan. Dan di dalam hari pun ada perubahan-perubahan. Lalu bagaimana kita nantinya ini menyiapkan kehidupan ini kembali kepada Allah. Saya tadi mendengar bagaimana kita harus menghargai waktu yang diberikan oleh Allah. Kemuliaan kita nantinya itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu yang sudah ada. Bagaimana kita mau menggunakan waktu kita ini? Kita masih diberikan umur oleh Allah. Dan kita tidak tahu berapa lama umur ini dititipkan oleh Allah ke dalam jasad kita masing-masing ini. Saya lihat tadi beberapa anak muda-muda yang ikut melihat Zoom ini. Yang mengikuti acara ini. Juga mungkin dengan keluarganya. Dan juga saya mengingatkan kepada diri saya sendiri juga dan kepada keluarga saya sendiri. Bahwa kedudukan kita inilah yang harus kita pikirkan nantinya. Di mana kedudukan kita nantinya di hadapan Allah. Nah, ini perjuangan hidup itu adalah menentukan di mana kehidupan kita nantinya. Ada cara yang mudah, ada cara yang sulit. Dan kita tidak bisa keluar dari segala macam ketentuannya Allah. Ya. Jadi memang kita berada dalam satu masa sekarang ini yang mau tidak mau harus kita hadapi. Ya.
di tempat di mana kita berada, mau tidak mau harus kita hadapi. Ya. Cara menghadapinya tadi sudah diajarkan. Kita mengikuti caranya Nabi Muhammad. Kita mengikuti syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang memang dipilih oleh Allah, yang memang ditentukan oleh Allah untuk merubah kehidupan manusia dari kegelapan kepada nur, kepada terang benderang. Nah, sekarang kita masih punya waktu untuk merenung, untuk memikirkan apa yang harus kita lakukan setelah ini, apa yang harus kita lakukan. Tadi telah diajarkan, telah disampaikan, ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Lalu bagaimana kita memilahnya, bagaimana kita memilihnya? Manusia ini setiap detik diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih. Apa yang mau kita pilih dalam kehidupan ini? Habib Umar bin Hafidh memberikan gambaran yang sangat indah. Gitu ya. Kita ini jauh atau dekat? Jadi hidup kita ini jauh atau dekat dari apa? Dari Allah. Allah ini yang memberitahu kepada kita bahwa Allah itu dekat sekali dengan kita. Lebih dekat daripada urat leher. Kita yang menjauh. Lalu bagaimana selamat? Bagaimana kita aman? Mau kita jauh dari Allah. Kita menjauh. Allah mendekatkan lagi kepada kita. Kita menjauh lagi. Satu hari 5 kali ditarik ulur oleh Allah. Kembali keluar lagi. Kembali keluar lagi. Subuh kita dekat kepada Allah. Dibanguni oleh Allah. Dihadirkan, berdirikan. Ambil air wudhu, kita ngadep kepada Allah. Kita minta kepada Allah dengan macam-macam doa yang kita minta. Yang diajarkan oleh para salaf kita, para guru-guru kita. Setelah itu, antara subuh sampai zuhur, bagaimana kita menjalankan kehidupan itu? Jauh apa dekat dengan Allah? Sebetulnya kita ukurannya itu saja. Kita dekat atau jauh dari Allah? Kita kalau dekat dengan Allah, waktu kita belajar, menyebut nama Allah. Waktu kita kerja, menyebut nama Allah. Kita dalam rumah menyebut Allah, keluar rumah menyebut nama Allah. Kita berbuat apa saja, kita mulai yang paling gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat yang gampang sebetulnya. Yang kita sudah kenal, tapi nilainya luar biasa di hadapan Allah. Di mana nilainya bismillah? Di batin kita. Kalau kita benar-benar bismillah, kemudian sambil memuji Allah, Bismillahirrahmanirrahim, itu kita dekat dengan Allah. Kita masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, pakai baju, makan, ngambil minum, mau makan, semuanya kita bismillah. Tapi dalam hati, bismillah. Itu artinya kita sedang mendapatkan, memanggil rahmat Allah yang selalu turun. Kemudian kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali saja, itu doananya dikabulkan semua. Apalagi kita ulang-ulang. Apalagi dengan pemahaman. Kita ini berkomunikasi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi untuk hidup, sisa hidup kita ini, ya, yang paling penting sekarang ini adalah pemahaman kita, jauh atau dekat. Itu aja kita ingat-ingat. Kita ini sedang jauh atau dekat dengan Allah. Menjauh atau dekat dengan Allah. Kalau kita terus ukur kehidupan kita itu dengan saya ini lagi jauh atau dekat dengan Allah, maka kita akan berada sebagaimana tadi disebutkan, kita berada dalam kenikmatan atau kegelapan. Kita bahagia atau menderita. Tapi kalau kita betul mengucapkannya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil kita nikmati itu.
Ya Allah, yang maha mencipta langit dan semesta ini. Dekat dengan saya. Lebih dekat dari adat urat leher saya. Kemudian baru kita mulai yang lain-lain. Baru kita melakukan amalan-amalan yang lain. Tapi jangan melangkah jauh-jauh. Jangan pernah melangkah jauh-jauh dari Allah. Kita membaca, ingat Allah. Kita makan, nikmati makanan ini. Ya Allah. Kita ini diberikan mulut yang bisa merasakan. Ada saatnya nanti rasa ini dicabut. Ada orang yang tidak bisa lagi buka mulutnya. Ada orang nanti yang pendengarannya dicabut. Ada orang yang penglihatannya nanti dikaburkan. Sekarang ini ada penciuman-penciuman yang hilang. Nanti ada saatnya tangan ini tidak bebas lagi bergerak. Ada saatnya kaki tidak bebas bergerak. Sekarang semuanya ini masih bisa kita gerakkan. Kalau masih tidak gerak, bicara sama yang punya. Bicara sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun, kalau kita selalu dekat, maka kita akan menikmati kehidupan itu. Makanannya jadi nikmat. Minuman jadi nikmat. Hawa ini yang kita hirup, semuanya jadi nikmat. Karena kita berada dalam naungannya Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi setelah itu kita ucapkan Alhamdulillah. Habis Bismillah, Alhamdulillah. Apa yang kita Alhamdulillah? Kenapa kita mengucapkan Alhamdulillah? Rasulullah mengajarkan sebaik-baik doa itu Alhamdulillah. Artinya orang yang mensyukuri segala macam pemberiannya Allah. Tidak pernah ada orang yang mengucapkan Alhamdulillah susah. Oh, Alhamdulillah kok susah. Tidak mungkin. Jadi kalau kita sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kita ulang-ulang setiap saat gitu ya, dalam kehidupan ini dengan sadar, pemahaman saya ini jauh atau dekat? Jauh apa dekat? Kalau lagi ingat dekat, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian itu yang paling gampang yang bisa kita lakukan. Ya, supaya kita dalam akhir kehidupan ini sampai kita nanti kembali kepada Allah. Kita tidak pernah jauh sudah. Dan orang kalau sudah dekat sama Allah, apapun yang dia ucapkan, ya sudah itu yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita akan selamat dari segala macam ucapan-ucapan yang Allah tidak ridha. Kita akan dilindungi oleh Allah. Kemudian kita kasih pelajaran kepada diri kita ini. Gitu ya. Bahwa semua organ-organ yang ada dalam tubuh kita, tulang, kulit, mata, telinga, rambut, segala macam ini. Kita kenalkan sama Allah yang betul. Mereka ini hidup. Ya, kulit ini hidup. Tulang itu hidup. Ada ruh di situ. Allah meniupkan ruhnya kepada kita sehingga kita dekat. Dan ruh itu tersebar dalam seluruh ada dalam diri kita ini. Menyebar. Karena itu ruh kita ajak dikir. Sama-sama. Waktu kita ucapkan Bismillah, sumbernya dari sini. Kemudian menyebar ke dalam diri kita semuanya. Ucapkan Bismillah. Semuanya ini disuruh Bismillah. Rasulullah orang sakit dibacakan Bismillah saja cukup sembuh. Kemudian diajak bersyukur. Ini kulit kita ini kasih tahu bersyukur. Karena ini nanti akan bicara di depan Allah. Kalau mereka sekarang ini sudah dikasih tahu. Bahwa tangan bicara, kaki bicara, kulit bicara. Kita pasti punya umur untuk mengajak mereka sampai kembali kepada Allah. Bicara. Mendekat kepada Allah. Tidak ada yang mungkin bisa mengganggu kita. Kalau ada makhluk-makhluk yang mengganggu kita, baik manusia, baik jin, baik setan, iblis, baik namanya virus, penyakit virus yang ditakuti orang semuanya ini, itu tak mungkin bisa mengganggu kita, merusak diri kita. Paling-paling mereka cuma ditarik oleh Allah mendekat kepada kita,
untuk mengasih tahu bahwa kita ini pernah sehat, pernah diberi nikmat oleh Allah. Sekarang oleh Allah dirasakan, dibikin rasa. Begini loh, orang yang lupa, begini loh, rasanya sakit kalau jauh dari Allah. Begini loh, orang yang lupa bersyukur kepada Allah pada saat sehat. Begini loh, waktu kita itu diberikan ketakutan oleh Allah akan pandemi, akan orang yang nakutin, akan virus dan sebagainya. Obatnya pasti satu, dekat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Nah, hijrah itu. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hijrah yang lari atau ketakutan dari sesuatu. Hijrahnya Nabi itu hijrah kemenangan. Kemenangan dari kegelapan kepada terang benderangnya cahaya yang Allah mau turunkan. Sekarang ini, kalau kita mendekat kepada Allah, ya, mau mendekat kepada Allah, sedekat-dekatnya, maka kita diberikan kemenangan oleh Allah. Kita sudah hijrah, bukan cuma tunggu tahunan, tapi detian. Setiap detik kita hijrah, mendekat kepada Allah, akan diangkat derajat kita. Ini yang kita harus waspadai, yang kita harus ingat. Bahwa kita mulai sekarang minta kepada Allah untuk hijrah, tadi disebutkan dari segala macam hal-hal yang Allah tidak ridha. Tapi kalau saya mengingatkannya kepada diri kita masing-masing, saya hijrahnya untuk mendekat kepada Allah dengan cinta. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, akan bertakwa kepada Allah. Ketakwaan itu orang yang cinta kepada Allah. Dan orang yang bertakwa, kedudukan yang paling tinggi nanti adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kedudukan manusia itu nanti orang yang paling bertakwa. Lalu ketakwaan itu adalah cinta. Kalau orang sudah dekat sama Allah, cinta kepada Allah, nggak mungkin dia akan berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau manusia itu akan terpleset, dan wajar, Allah tahu manusia ini bisa terpleset. Terplesetnya itu ada dua. Orang terpleset kepada kemaksiatan, orang berbuat maksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah, mendekat kepada Allah, segera mendekat kepada Allah, maka akan diampuni kalau dia menyesal. Apalagi kalau mendekatnya itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka itu sebaik-baik kalimat, kata Rasulullah, yang menghapus dosa itu la ilaha illallah, paling bagusnya kalimat itu. Yang pertama, orang berbuat maksiat, orang berbuat salah, lalu ingat kepada Allah. Nah, salah itu ada dua juga. Salah kepada manusia dan salah kepada Allah. Kalau salah kepada Allah tadi itu, kita segera tobat, minta maaf, mendekat kepada Allah. Nah, kemudian salah yang kedua kepada manusia. Kalau kita tidak cepat-cepat minta maaf kepada orangnya, maka kita doakan orang itu. Kita minta kepada Allah supaya dosa-dosanya dia diampuni oleh Allah. Supaya kesalahan kita ini menjadi sebab dia dimaafkan oleh Allah. Itu kita ucapkan yang sering tiap hari. Karena kita tidak tahu ada perasaan-perasaan batin kita ini yang merasa diri kita lebih bagus dari orang lain, yang kadang-kadang keluar kedengkian, kehasutan, prasangka, kemudian kita melihat apa yang dilakukan orang-orang, kemudian kita merasa iri dan sebagainya. Itu segera dihapus dengan kalimat-kalimat zikir. Itu orang yang berbuat salah kepada Allah. Ada lagi orang yang merasa bersalah, tetapi sebetulnya bukan salah. Karena dia mensia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah dengan hal-hal yang sifatnya mubah. Tidak manfaat. Tidak berdosa, tidak manfaat. Nah, kita mesti cepat-cepat kembali. Waktu yang kita lowong kosong, kita pakai hal-hal yang tidak diridhoi atau jauh dari Allah ataupun tidak ada manfaatnya, sedangkan umur kita ini diberikan. Dan Allah tahu itu, bahwa manusia suka lupa. Maka kita minta kepada Allah.
waktu yang kita mubah tadi itu, yang lupa tadi dari Allah. Kita minta kepada Allah supaya oleh Allah dimaafkan dan kita isi yang waktu yang kosong tadi itu dengan permintaan kita kepada Allah. Dan kalau Allah ngasih, ya Allah tadi saya lupa berzikir, saya lupa bersyukur, saya lupa menyebut nama kekasihmu Muhammad, saya lupa bersalawat, saya lupa mengucapkan Al-Quran, membaca Fatihah, membaca ayat-ayat Quran, dan saya apa saja yang kita lupa. Mungkin saya lupa, tidak berniat ya Allah. Mungkin tadi saya makan tidak membaca Bismillah. Mungkin kurang bersyukur dan sebagainya. Hal-hal yang sifatnya bukan dosa. Lalu kita minta kepada Allah supaya waktu tadi yang tidak barokah menjadi waktu yang barokah. Dan Allah yang ngasih. Tidak ada yang sulit di hadapan Allah. Waktu kita dekat itu, maka itu dikembalikan lagi bisa oleh Allah. Sehingga waktu kita yang mubazir tadi menjadi bermanfaat. Karena kita sudah minta kepada Allah. Dan itu haknya Allah. Apa manfaatnya? Manfaatnya, waktu-waktu yang akan datang itu kita akan dijaga oleh Allah. Sisa umur kita ini akan diberikan manfaat. Mungkin kita ke masjid. Kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang tidak ikut jamaah. Padahal setiap langkah orang yang ke masjid itu akan menghapus dosa kita. Di dalam masjid pun juga begitu, keluar juga begitu. Tapi kita tidak bisa ke sana. Dengan segala macam alasannya. Perbaiki dengan niat. Ya Allah, gampangkan, mudahkan saya untuk mendekati rumah. Masjid ini rumahnya Allah. Nanti akan didekatkan oleh Allah. Nanti akan dimudahkan oleh Allah. Akan digembirakan oleh Allah. Caranya tadi itu. Setiap saat kita jauh atau dekat, jauh atau dekat. Kemudian Allah menurunkan Nabi-Nya Muhammad SAW. Manusia yang paling menyintai kita. Tidak ada manusia yang seperti Rasulullah menyintai kita. Siapa kita ini ditangisi oleh Nabi Muhammad setiap hari? Siapa kita ini yang Rasulullah menangisi kita setiap hari? Di dalam sujud-sujudnya. Dan sekarang ini pun, kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, pada saat Nabi Muhammad dilaporkan, diberapat laporan, apa yang kita lakukan, kemudian mengangkat tangannya. Kemudian kalau kita menyebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Maulana Muhammad, apa saja kita sebut nama Rasulullah. Dan kita ucapkan keluarganya juga kita sebut. Maka malaikat datang memberitahu kepada Nabi Muhammad, Fulan bin Fulan menyebut namamu ya Rasulullah. Maka salam itu dibalas oleh Nabi Muhammad. Kalau salam itu dibalas oleh Rasulullah, artinya Nabi mendoakan kita kepada Allah. Maka turun rahmat dari Allah, turun barokah kepada kita. Kita dekat lagi sama Allah. Begitulah kehidupan ini. Mudah-mudahan kita cari yang mudah. Dekat kepada Allah ini yang mudah. Agama ini mudah, Islam ini mudah. Kalau kita dekat kepada Allah, maka segala hal-hal yang negatif itu jauh. Kalau sudah jauh ya kita aman. Lalu kita minta salaf-salaf kita ini, ya leluhur-leluhur kita ini, juga keluarga-keluarga Nabi Muhammad ini, mereka punya doa-doa yang diajarkan semuanya ini, doa-doa yang bersambung dari Nabi Muhammad. Ada yang tertulis dalam kitab-kitab, ada yang tidak ditulis. Kalau ada orang berpikir bahwa hubungan kita manusia dengan Rasulullah itu ya, itu terputus dengan selesainya wafatnya Rasulullah, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang terbatas. Tapi kalau kita merasa tidak pernah putus, karena ini sambungan kita, Al-Quran wa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa itrati ahli al-baitir Rasul, maka kita tidak pernah putus.
Nah, ini yang mesti kita jaga. Nah, mudah-mudahan kita ini bisa menjadikan sisa umur kita ini manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk umatnya Nabi Muhammad. Kita mesti minta kepada Allah supaya hidup ini bermanfaat. Bermanfaat untuk umatnya Nabi Muhammad. Apa manfaatnya? Supaya dekat dengan Allah. Bukan manfaat selain itu. Supaya manfaatnya dekat dengan Allah. Mengajak umat mendekat kepada Allah. Itu yang paling baik-baiknya permintaan, usaha, manfaat, ngajak orang dekat dengan Allah. Sudah, tidak ada lagi selain itu. Karena itu Rasulullah adalah sebaik-baik manusia karena mengajak manusia dekat dengan Allah. Dan berapa miliar manusia dekat dengan Allah. Tidak bisa diukur hasanatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita cuma bisa menyintai Nabi Muhammad, supaya kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya alim ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pencerahan yang sangat indah sekali dari guru kita Habibana Muhsin bin Idrus Al-Hamid semakin menambah rasa rindu kita kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menutrisi jiwa kita agar selalu semakin dekat Bisa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum. Jam berapa? 9:04. Baik pemirsa Nabawi dimanapun Anda berada, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan. Sebelum sambutan beliau Al-Habib Zain bin Umar bin Sumit, sambil menunggu beliau, silakan bagi jamaah yang ingin bertanya kepada Habibana Muhsin, bagi jamaah perempuan yang ingin bertanya, hendaknya mematikan video gambarnya agar tidak terlihat. Kepada para penanya kami persilahkan. Ya, telepon ya. Telepon tak bisa. Apa? Ambil ke telepon misalnya. Kami ulangi. Sekarang ini jam berapa? Mungkin ada yang mau bertanya kepada Habibana Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Kami persilahkan. Atau mengangkat tangannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ada pertanyaan dari saudara kita, yaitu penyimak di streaming YouTube. Beliau bertanya, Habibana, bagaimanakah cara mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mudah? Kepada guru kami, Habibana Muhsin, fa'alihi tafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ingat tadi saya sampaikan kalau cara yang termudah untuk mendekat kepada Allah bahwa harus tahu bahwa Allah itu dekat karena Allah telah meniupkan ruhnya kepada diri kita ini. Maka yang pertama kita dengarkan dulu dalam batin kita ini, pernah nggak kita bicara dengan diri sendiri? Coba kita pikirkan gitu ya, pernah nggak kita berdialog dengan batin kita sendiri? Ya. Bagaimana cara dialognya itu? Pertama kali ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian ucapkan Allah. Rasakan itu kenikmatan itu. Benar-benar ya, terus-menerus merenung, memikirkan sambil kita ucapkan Allah.
waktu itu kita berdiam sambil kita merenung, sambil menyebut nama Allah, lalu pegang di sini dada kita ini, ya, tangannya gini ya, pegang gini ya, sambil kita pegang gini, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, asyhadu anna ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sambil seluruh anu ya, bayangkan kita itu sedang semua organ kita itu sedang mengucapkan zikir itu tadi. Aja berzikir semuanya. Harus punya waktu kita. Harus punya waktu. Ya, mesti punya waktu. Siapkan waktu yang khusus. Cari waktu. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Menyendiri walaupun 1 menit, walaupun 2 menit, 5 menit kita duduk. Nanti kita akan sering terus-menerus. Ya, akan terus-menerus. Dan tidak bisa cepat, harus diulang-ulang. Insya Allah kita akan bisa jalankan dekatnya. Dan yang kedua, tahu bahwa Allah itu melihat kita. Kita selalu merasakan diawasi oleh Allah. Jangan pernah melihat sendiri, jangan pernah merasa sendiri. Alhamdulillah, saya pikir Habib Zain sudah masuk ini. Halo? Ya baik Habib. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah guru kita bersama yang kita tunggu nasihat dan doanya, Habibana Zain bin Umar bin Sumit. Alhamdulillah sudah tersambung. Assalamualaikum Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Habib? Semoga Habib selalu alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kami mempersilahkan Habibana, Habibana al-Mahbub Habib Zain bin Umar bin Sumit untuk menutup acara ini dengan doa dan nasihatnya. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Fa alihi falyatafaddal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musyarril awqat wa dhuhur wa mudabbiral ahwal fil ayyam wa syuhur wa musahhil as'ab wa muyassiril umur wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah arrahimul ghafur wa asyhadu anna muhammadan abduh asyakur as-sabur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi ashabihi wa dha'if lahumul ujur amma ba'du. Fadilatul Muqarram Ustazil Habib Adai Allah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wal Habib Mohsin bin Idrus al-Hamid wa jamil asadid wal habaib wal kiyayat alladzina hadaru fi hadhihi al-munasabah lil amal jadid mata'an Allah bi kulli hayatihim. Alhamdulillah nahnu natawasil ibar video bainana fi hadhal munasabah. Rabbana yubarik lana wa masyahina wa muallimina wa yashfi mardana wa afi mubtalana وادفع عنا من البلاء والوباء في هذا البلد وفي البلدان المسلمين عامة. Para habaib, para kiai, para asatid, dan hadirin yang saya muliakan, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi iman dan Islam dalam sanubari kita dan telah memanjangkan umur kita sehingga kita masih diberi kesempatan menyaksikan pergantian tahun dari tahun 1942 Hijriah masuk ke awal tahun 1443 Hijriah. Salawat dan salam kita haturkan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin hijrah dari kegelapan jahiliyah, kegelapan kekufuran menuju penerangan iman, dan salam dan sejahtera buat sahabat-sahabat setianya. Pergantian tahun ini hendaknya kita jadikan titik tolak untuk membuat evaluasi diri. Evaluasi diri kita sebagai hamba Allah. Sudah sejauh manakah kita ini melakukan perbaikan amalan kita? Menjalani perintah-perintah Allah dan Nabi-Nya. Dan memperbaiki keimanan kita serta sebagai hamba Allah, kita mungkin selama ini telah lalai dengan Sang Khalik, Sang Pencipta kehidupan. Ketika kita meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru, bukan berarti kita bertambah umur kita, tetapi justru berkurang umur kita. Sebenarnya semua kita saat ini berjalan menuju satu akhir titik kehidupan kita, akhir hayat kita. Akhir hayat kita makin dekat. Karena itu muhasabah atau evaluasi diri ini sangat penting. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, hasibu anfusakum kum la an hasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yahiful hisab yawmal qiyamah ala man hasabu nafsahu fi dunya. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab di akhirat. Hiasilah dirimu dengan amal saleh untuk menghadapi pelaporan amal yang terbesar. Perhitungan amal akan menjadi mudah pada hari kiamat bagi orang-orang yang telah mengevaluasi dirinya sendiri di dunia. Pada saat kita meninggalkan tahun yang lama dan masuk tahun yang baru, mungkin keimanan kita sudah sangat tipis, tergerus dengan polusi keduniaan selama ini. Kecintaan kita pada dunia melalaikan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, "Innal imana la yahluku fi jawfi ahadikum kama yahluku thawb. Fas'alullah ta'ala an yujaddid imanan fi qulubikum." Sesungguhnya iman dalam hati salah seorang di antara kamu akan usang dan lusuh sebagaimana lusuhnya pakaian. Oleh karena itu mohonlah kepada Allah Ta'ala agar memperbarui iman dalam hatimu. Marilah kita bersama-sama mengevaluasi diri. Mungkin selama ini kita lalai. Dalam tahun-tahun yang lama kita disibukkan dengan masalah dunia sehingga lalai kepada masalah-masalah yang abadi, masalah-masalah akhirat. Khususnya kita disibukkan dengan satu wabah penyakit yang semua orang seakan-akan diintai oleh kematian. Mungkin semua orang tahu bahwa ujungnya kita akan mati, tapi ketakutan kepada wabah ini menghilangkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa agar mengangkat bala wabah ini dari negara kita dan dari rumah-rumah kita, sehingga bangsa dan keluarga kita terhindar dari bahaya yang menghantui kehidupan kita. Mari kita mendoakan saudara-saudara dan kawan-kawan kita, ulama kita yang telah mendahului kita. Semoga mereka wafat dengan husnul khotimah. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha. Walakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli wizrin ufra wa likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja
wa li kulli dhikin mahraja wa li kulli da'in dawaa wa li kulli syaqamin shifaa wa li kulli hajatin qadaa. Allahumma inna nastaghfiruka faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya syadidul mihal, Allahumma ya syadidul mihal, ya man lahul izzatu wal jamal, ya man lahul qudratu wal kamal, ya man lahul mulku wal jalal, ya man huwal kabir muta'al, ya man munshi'u sahab thiqal, wa hadha amun jadidun qad akbal, halisna minal bala wal waba. As'aluka bi ismikal azim, ya Hannan, ya Mannan, ya Dayyan, ya Burhan, ya man la ilaha illa anta, ikfina syarra hadal yawm, wa ma yanzilu fihi, ya kafi, fasakifahum mullahu wa wasamin alim, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahi ilal adim. Allahumma asrif anna syarra ma yanzilu minas sama, wa ma yahruju minal ard, innaka ala kulli syai'in qadir. اللهم اكشف عنا من جميع الامراض والطاعون ما لا يكشف غيرك. اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفه والشدائد والمحن. ما ظهر منها وما بطن من بلدنا اندونيسيا هذا خاصه ومن بلدان المسلمين اطمئن عاما انك على كل شيء قدير. اللهم احينا بالإيمان واحشرنا بالإيمان واحرجنا من الدنيا بنور الهداية وامتنا بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Habibana atas doa dan nasihatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita menyimak seluruh rangkaian acara dari sore tadi hingga malam ini, tibalah kita di penghujung acara. Mewakili seluruh keluarga besar Nabawi TV, kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa semakin istiqamah, semakin giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para narasumber yang telah mengisi rangkaian acara kita di hari ini. Dan juga kepada seluruh para penonton setia Nabawi TV yang telah ikut acara dari sore hingga malam hari ini dengan berat hati mewakili kru yang bertugas. Saya undur diri sampai berjumpa di acara-acara selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن مما يتصل بالأمانة جموعنا من أجل الله. Di antara yang menghubungkan kita dengan amanat ini adalah kumpulnya kita saat ini karena Allah. Wa wala'una li ahli Allah. Dan juga pembelaan kita kepada para aulia Allah. Wa mata'arrufuna li huquqil mu'minin allati syara'aha Allah. Dan pengenalan kita terhadap hak-haknya kaum mukminin yang merupakan disyariatkan oleh Allah. Wa huwal qail ta'ala fi 'ulah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, innama waliyukum Allah wa rasuluh. Sesungguhnya penolong kalian adalah Allah dan rasulnya. Walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah melakukan salat dan mengeluarkan zakat sementara mereka berada dalam keadaan rukuk. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang membela Allah dan rasulnya dan orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasukannya Allah itu adalah pemenang. Saksikan haul virtual Syekh Abu Bakar bin Salim
Selasa 10 Agustus 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Nabawi TV.